sudah saya melakukan evaluasi di beberapa tempat itu. Dan terakhir, ini bukan terakhir, tapi ada saya belum ke sini kamu. Tadi dari pasar, dari beberapa ruko-ruko, dari beberapa toko. Sekarang saya coba lihat di Diana, Diana ini paling baik. Dia sudah cukup melakukan protokol COVID, dan saya berharap para petugas di sini juga cukup harus ketat. Harus ketat, kalau memang mereka tidak menggunakan masker, tidak boleh masuk. Kalau mereka tidak mengikuti cuci tangan, tidak sama. Semua harus mengikuti aturan. Jaga jarak, dia punya apa namanya, dia punya rambu-rambunya semua cukup baik. Pembayarannya juga, kasir-kasirnya juga semua cukup baik. Kalau lihat kalau di Diana sudah bagus. Kalau yang di pasar-pasar, yang tadi sempat dilihat? Jauh dari sempurna. Jauh dari sempurna. Jadi sekarang, saya tadi sudah sampaikan pada petugas, kalau mereka yang masuk ke pasar tidak pakai masker, tidak boleh jual, tidak boleh masuk. Itu untuk yang datang mau belanja. Dan mereka juga harus lakukan pengetatan terhadap para penjual. Penjual semua harus punya masker. Kalau kita lihat, saya penjual tidak punya masker. Duduk-duduk, tidak ada jaga jarak, bayar uang, aduh, miring. Makanya mudah-mudahan ya, dengan dua, mungkin tiga hari ini kita lakukan test di pasar sentral, ataupun di Gorong-Gorong, ataupun di pasar lama, kita mau lihat trennya. Tren kita ini seperti apa. Kalau trennya ternyata kita bisa dapat dari sekian banyak orang 30% saja dari hasil yang kita dapat, berarti kita mungkin masih posisi yang sama. Kita tidak bisa menunjuk ya lebih banyak. Berarti kalau posisi sama belum bisa ke new normal begitu. Ada tiga tingkat. Ya. Yang pertama kita pada posisi ini saja tetap seperti ini. Yang kedua kita naik tingkat menjadi paranormal. Yang ketiga menjadi normal. Yang ketiga kita turun kelas. Ya kita harapkan jangan turun kelas. Ya kan? Kita tutup lagi kantor-kantor, kita tutup lagi. Toko-toko kita tutup lagi. SDD ya, ya kita kembali ke kemudian Bapak ada sama mudah-mudahan jangan.